Hai, Assalamualaikum, balik lagi nih sama aku Mami Mika. Nah, untuk kalian yang udah klik video ini, terima kasih ya. Dan di video kali ini Mami bakalan nge-review seberapa recommendednya sih Acne Pimple Solution dari Madam J. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Nah, sekarang yuk kita langsung ke reviewnya. Nah, jadi guys, produk ini itu datang dengan kemasan kardus juga. Dan ini tuh bener-bener cantik banget kemasannya. Dan di kemasan kardus maupun kemasan produknya, ini tuh terdapat semua informasi lengkap banget. Nah, untuk teksturnya guys, ini tuh enak banget, entek banget di kulit, sangat melembabkan, dan ada aroma mint yang menyegarkan. Kemudian ini tuh tidak meninggalkan noda sama sekali di wajah kamu. Nah, untuk cara pakainya, aku biasanya pakai pagi dan malam hari ya. Dan aku oleskan di bagian yang berjerawat, kemudian bagian beruntusan, area gatal, iritasi, dan flek-flek hitam. Dan produk ini juga mengandung willow bark sebagai antiinflamasi, sea butter untuk melembabkan kulit, royal jelly untuk mengurangi flek hitam, dan mint untuk mengurangi kemerahan. Nah, jadi gimana? Udah tertarik belum sama penjelasan aku yang sebelumnya? Nah, kalau misalkan masih belum, aku bakalan share lagi gimana sih hasil pemakaian di kulit aku yang berjerawat. Jadi kenapa sih aku suka banget sama produk ini? Karena ini tuh yang pertama, dia itu nggak ninggalin noda di wajah. Jadi kamu aman kalau misalkan pakai ini di pagi hari. Dan kamu bisa pakai ini sebelum make up-an atau sebelum moisturizer kalau aku, atau sebelum sunscreen. Nah, selain itu aku suka produk ini karena ini tuh ada efek cooling sensation-nya. Jadi ketika kamu oleskan ini di jerawat yang meradang, ini tuh enak banget, nyes gitu, dingin min gitu, seger. Dan aromanya aku suka, jadi aku itu mengingatkan, kalau cium aroma ini mengingatkan facial wash-nya yang Madam J, yang People Care yang kayak gini. Dan itu aku suka banget karena ada efek nyegerinnya, terus aromanya enak, pokoknya fresh gitu kalau habis pakai facial wash-nya. Dan ternyata ini aromanya sama kayak gitu, jadi ada aroma mintnya, seger banget deh. Meskipun dia ada aromanya, ada parfumnya, ini itu aman banget di kulit aku yang sensitif. Aku suka lagi dari produk ini tuh nggak bikin kulit area yang berjerawat itu jadi kering. Biasanya total jerawat yang lain, yang saking ada efek dinginnya itu bikin kering si jerawatnya. Ini tuh nggak sama sekali, jadi kulit area yang berjerawat itu tetap terjaga kelembabannya. So, kurang lebih aku udah pakai produk ini sekitar 2 mingguan. Dan selain di jerawatnya, aku totolin ini di daerah beruntusan aku. Biasanya aku beruntusan di daerah sini. Kemudian di daerah area yang iritasi atau gatal atau kemerahan, biasanya aku suka bentol-bentol di sini ya. Dan amazing banget hasilnya. Kenapa? Karena untuk jerawat yang kecil, ini tuh bisa nyembuhin 1-3 hari. Itu udah keluar matanya nih ya, kayak aku kayak gini. Keluar matanya dan kering, itu tuh cepet banget, 1-3 hari, oke banget. Nah, terus kalau misalnya untuk beruntusan ini sekitar 1-2 hari itu udah membaik ya, bukan hilang, tapi membaik. Kemudian kalau misalnya untuk amazingnya nih ya, untuk yang daerah kemerahan, gatel atau bentol, ini tuh aku semalaman dong. Jadi malamnya aku olesin, besoknya udah mereda, gak ada yang namanya kemerahan, gatel-gatel atau bentol. Keren banget. Tapi ada tapinya nih, untuk di jerawat batu ya, ini tuh agak lama, sekitar 5 harian juga belum sembuh, tapi mereda ya. Jadi biasanya kan kalau jerawat batu itu meradang ya. Kalau totolin ini, jerawat batunya lumayan agak kempes dan nggak meradang, tapi nggak sembuh juga gitu. Jadi kalau misalnya untuk jerawat batu ini lumayan butuh waktu. Produk bagus banget, jadi sesuai dengan semua klaimnya, ini tuh bisa melembabkan juga area kulit yang berjerawat, nggak bikin kering, kemudian ini bisa apa mengurangi inflamasi, kemudian mengurangi kemerahan. Itu benar banget adanya. Cuman kalau misalnya untuk mengurangi flek hitam, ini butuh waktu ya, jadi insya Allah bisa kalau misalnya kamu rutin pakainya. Ini tuh worth it banget untuk kamu beli. Karena apa? Harganya affordable banget. Kurang lebih sekitar 20 ribuan aja kamu udah bisa dapet total jerawat yang multifungsi. Selain untuk jerawat, dia bisa untuk beruntusan juga, bisa untuk kemerahan, gatal, iritasi, dan menghilangkan noda flek hitam di wajah. Amazing banget kan?
Apalagi buruan klik link pembeliannya di description box sekarang juga. Kamu pokoknya wajib cobain ini, apalagi buat kamu kaum remaja, ini tuh murah banget dan isinya banyak, sekitar 20 mili. Itu aja reviewku mengenai obat total jerawat dari Madame C ini. Semoga bermanfaat untuk kamu yang lagi cari referensi produk ini, bagus apa enggak. Dan untuk kamu yang udah cobain, yuk sharing lewat kolom komentar ya. Jadi ditulis kolom komentar. Atau misalkan kamu pingin aku review produk apa lagi, tulis juga di kolom komentar ya. Dan akhir kata, terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Dan sampai jumpa di Racun Mami berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they're looking to